32 Ardan Radio present Ardan Turnback Time 30 April 2022 mulai dari jam 5 pagi. Kamu bakalan dengerin siaran dari at Cool and Lovely announcer Ardan Radio dari tahun ke tahunnya. Ada penyiar Ardan School di tahun 2012. Ada Austin dan Gege, Rasmus, Banyu dan Galang, dan juga Jari Mosidik. Gak cuman itu, bakalan ada live performance dari Juicy Lucy, Ziva Magnolia, Feby Islami, dan Dimas and Friends. Semuanya bisa kamu dengerin di 105,9 FM Ardan Radio atau streaming di www.ardanradio.com. This event supported by Nituti Cookies, Goofy, Glue Worldwide, Kartika Katri, Aragon Trans, Footstep Footwear, dan Ardan Hotel. Ardan Turnback Time. 32 tahun dengerin Ardan harus bahagia. Udah subscribe YouTube channelnya Ardan Radio belum? Problem? Subscribe sekarang ya, karena subscribe itu gratis. Siap, 1, 2, 3. Subscribe. Cos. Happy birthday Ardan. Hai insan muda, gue Rizky Kinos. Gue Bayu Baneo. Gue Austin. Selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Ardan. Semoga kru-krunya pada bahagia dan semoga kru-krunya bisa checklist semua yang ada di bucket list-nya. Kenapa? Karena 32 tahun dengerin Ardan harus bahagia. Happy birthday! Ardan Radio. Dengerin Ardan emang paling pas. Bisa di mana aja dan kapan saja. Tinggal streaming di ardanradio.com. Udah deh, kamu bisa dengerin lagu-lagu dan penyiar yang cool dan lovely. Kami doa dengerin Ardan semua tentang kita. Ardan Radio. Cuma 5,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 32 tahun dengerin Ardan harus bahagia dong. Takkan ada cinta yang lain dari El Matu. Ini dari Hollywings Records, insan muda. Jadi kalau misalnya kamu mau request lagunya bahasa Indonesia, mau lagu dari El Matu juga lagi, boleh banget. Ya Udin, kalau kita jreng, selamat siang resmi ucapin buat Valgian di Bogor yang lagi mudik ketemu sama papanya. Jangan lupain aku ya, Valgian. Ingat ya, nanti aku akan nyusul ke Bogor. Dan selamat siang Rasmus ucapin buat musik director Ardan Radio Awan Yuda yang hari ini juga hadir di ruang siaran menunggu Rasmus untuk memutarkan lagu-lagu diva ya. Kuma aku weda, ini mah ulang tahun Ardan ya, jadi lagunya ya bebas, tidak mau playlist. Mas, oke ngobrol sebentar ya. Nah ini tuh kayak teman-teman gua apa ya, debat, berantem ya kan. Udah masalah playlist, kalau udah ngomongin playlist ya pasti ya enggak boleh muterin lagu ini, enggak boleh muterin lagu itu ya. Menurut lu nih ya Mas ya, sebagai MD yang pernah menaungi Rasmus apa di Ardan Radio, karena kudu di silent ya handphone poho. Paripin, ya si Rasmus jadi silent handphone nah. Tapi emang lu unik sih Mus. Aduh, tiba-tiba ini mau pakai back sound, mau pakai back sound. Tahu lah, hanya nggak sih. Iya, bro. Nggak, lu apa namanya apa ya yang membuat apa? Maksudnya yang ada cerita-cerita nggak sih selama dalam perjalanan Ardan Radio ini, yang barengan kita laluin yang nggak bisa lu lupakan gitu. Ya. Iya, kalau dari lu, kalau sekarang lu siaran, sebenarnya yang gak bisa gue lupakan adalah keras kepala lu sebagai penyiar, punya taste yang berbeda. Tapi itu teh bagus sebenarnya. Iya. Bagus banget. Jadi gue teh kadang suka terreminding sama lu gitu, katanya. Tapi dari budak kita teh sok saka yang pengennya sendiri, tapi bisa juga sih sebenarnya gitu. Jadi dia sebenarnya menurut gua dengan idealisnya dia gua ngambilnya bahwa dia sebagai pelengkap gua. Oke. Okay. Lagunya out of the box. Out of the box. Semuanya. Yeah. Kadang emang tiba-tiba saya muterin siapa? Gitu yang dulu-dulu yeah. Gitu terus lagu-lagu itu. Tapi enggak apa-apa sih menurut gua, yang penting ada itunya apa si turnback time-nya. Turnback time-nya. Jadi gue tengah, ngena, gitu. Cuman kan mungkin yang sebagian,
itu nih si Rasu muterana ulo kolo kolo tuai. Pikir-pikir, orang ke beki sih sebenarnya. Mana kalau ulin ke Hollywood? Wow, iya. Tapi ya gue kayak nggak tahu ya, gue sering debat masalah musik sama Rasmus karena emang dia, gue akui dia kritis masalah lagu. Iya. Dia kritis masalah lagu, dia update masalah lagu. Di satu sisi juga sense of belongnya terhadap Adan untuk sebuah lagu, gue akuin lo keren. 15 years loh. 15 tahun. Iya ya. 15 tahun tuh gak berasa, berasa banget buat gua. Gua masuk ke sini lu masih jadi script writer. Iya, benar. Rambut lu masih gondrong. Masih gua gondrong. Iya, dan yang paling pasti. Tapi dari semua program, gua ngefans sama lu tuh ketika lu pegang program Adan Ngejam. Adan Ngejam, I love you. Jadi ketika baik ya, Nan. Ketika artisnya datang ya udahlah artis datang ya kita, tapi ya gue ngefans sama dia ketika dia memegang si program itu sih. Tapi terkadang ya, terkadang nih insan muda ya, mungkin kalau misalkan kamu dengerin kayak beberapa kali interview, gue tuh kadang suka gugup kalau ngadepin artis, walaupun mungkin Afgan gitu yang udah sering ketemu, udah sering ngobrol atau Raisa, gue tuh kadang suka speechless gitu. Apa yang gue harus tanya ke mereka, apa yang harus gue omongin ke mereka, jangan sampai mereka tuh tersinggung. Betul. Jangan sampai mereka tuh kayak apa sih nih orang nanyanya interviewnya nggak benar gitu. Tapi saking seringnya ketemu dia, jadi ketika dia mau ngomong apapun dia ya udah jadi santai gitu maksudnya. Makanya ya udah kalau artis datang tuh kesini tuh yang dicari selain gue ya dia gitu. Di Bali juga ada yang nanyain siapa. Oh ini si Dito. Terus Cici Danila juga Joyland sempat ketemu di apa tempat makan gitu. Terus kayak Rasmus gitu, kayak dia masih inget gitu. Yes. Gue juga say thank you sih kalau sudah mengenalkan gue dengan artis-artis. Yeah. Bahkan sempet nge-MC di Musika beberapa kali. Raisa juga kan launching Raisa, Afgan juga sampai Isyana deket. Juga Isyana juga itu mungkin karena lu juga gitu maksudnya. Kayak lu memperkenalkan gue dunia ke dunia label, jadi sekarang gue dalam pekerjaan gue yang baru ini nggak jauh-jauh kan dari situ. Mantap. Gitu. Kinan gimana Kinan sebagai produser aku nih, yuk gelut lemparan edit ya. Egar mana berantem terbalik Cina skripna si Kinan. Tapi berantem itu yang membuat kita semua jadi di sini. Betul. Gue setuju. Gara-gara berantem itu lu sekarang menjadi apa posisinya? Head of producer. Nah, program director. Nah, kan kayak begitu maksudnya. Yeah. Kita tuh secara enggak sengaja tuh di Arden ini membuild orang-orang supaya mungkin kalau di sini penuh dengan tekanan atau gimana, betul. Tapi pas di luar sana alah naon sih cetek gitu. Udah. Betul. Biasa ini mah gitu. Atau mau kita yang bikin gitu. Atau kita sejasah dulu nepi jam katilu. Orang. Itu enggak tahu sih, Mas. Itu keren banget sih. Iya. Tapi lu tahu pas gue interview pertama kali di perusahaan gue yang sekarang ya, gue enggak nyebutin Hollywood ya. Iya, iya. Hollywood Bali. Bali ini adalah si ownernya itu bilang ke gue kayak apa yang lo bikin, yang lo pernah bikin. Yang pertama kali gue tunjukin adalah Senja Syahdu. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 Karena itu sebenarnya masterpiece dari semua orang yang gue bilangnya ini adalah masterpiece dari Adan Radio yang semua orangnya itu terlibat. Yes. Dan gue tuh bisa mengkoordinir semua orang untuk membuat si event ini gitu. Gitu barengan sama tim gue, barengan sama teman-teman gue, barengan sama semuanya satu suara, dan akhirnya menjadikan ini sebagai event yang keren banget gitu. Iya, kalau gue lihat, kalau Kinan sih yang gue ingat ini anak emang ngulik banget sih. Iya. Dulu ya gue sebenarnya ketika dia mau cabut pun juga gue ngerasa kayak Nansinan merasa kehilangan kan di dia wek gitu maksudnya. Ya. Tapi kan orang tuh bisa ya. Iya. Tidak bisa. Sebenarnya kalau misalkan gue bilang kayak ide-idenya Kinan itu keren-keren, cuman gue nggak mau bilang bagus, soalnya kalau misalkan gue bilang bagus nanti cepet puas dia. Setuju gue. Jadi gue selalu mata-matain nggak gitu, nggak coba cari yang lain. Kalau misalkan nggak gitu dia pasti nggak apa, wah si Rasmus sama Dimas kurang puas nih dengan skrip gue, Indi 7 Mas Awan kurang puas, push the limit, akhirnya dia push the limit gitu. Tepuk tangan dong untuk semua. Keren. 32 tahun Ardan yang nggak berasa, harus bahagia, dan yang pasti nih insan muda semua ya. Bukan cuman kita doang yang ada di Ardan Radio, tapi insan mudanya sendiri yang selalu setia request menanti datang ke Ardan acara Nightmare Set malam-malam jam 10 peting, rela-rela si Eta datang ke ada yang ke Nightmare Set tungkul. Itu benar-benar appreciate banget kita. Tanpa insan muda kita bukan radio nomor 1 di Indonesia. Betul. Ya. Mantap. Tepuk tangan buat Ardan Radio.
Dan kalau gitu kita lanjutin lagi siarannya. Dan ini dia lagu yang harus diputerin Rasmus di Indonesia, yaitu Aurel Hermansyah dengan Separuh Jiwaku. Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, 32 tahun dengerin Ardan, harus belanja ya. Insan Muda semua, selamat siang. Aduh, aku kangen banget ya yang namanya siaran ya. Dari dulu tuh kalau siaran partneran pasti ya. Kalau enggak sama Dimas, cowoknya, biasanya kalau cewek-cewek cuman sama Austin dan sama yang satu ini nih. Kalau siaran pasti berdua ngemsi, berdua apa-apa, berdua terus. Cia. Cia. Hai, kita Zunzet. Zunzet, coba ketawa lagi tadi gimana sih ketawanya, aku kaget lo menggelegar. Gitu. Itu efek ya, sama efek. Bener, Insan Muda ini ada Putih Anika Sase Hegar mana? Hawa. Hawa. Coba sekali ya, aku kecilin backsound, aku kecilin semua musik yang ada di dunia ini ya. Wow, pakai sekali udah ada. 3, 2, 1. Hegar mana? Hawa.
Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu-tunggu-tunggu yang ditunggu, ya kan? Aduh, ditunggu, Cia. Cia, ya ampun, ya ampun. Gimana sih 32 tahun? Kita tuh kayak seumuran ya sama Ardan. Aduh, kangen banget sama Putih Anika Sasti, ya kan? Yang kalau misalkan teman-teman tahu, aduh teman-teman. Teman-teman dong. Teman-teman. Insan muda kawan-kawan. Tahu kawan-kawan, insan muda tahu kalau Putih Anika Sasti ini dari Ardan School yang TK ya. PAUD ya. Hah? PAUD. Dari PAUD ya. Di sini juga rame ya, Kak Putih ada Kinan, ada Awan Yudes ya sebagai musik ya ampun, director. Awan Yudes, MD kita nomor 1. Nomor berapa? 1. Kamu lagi di mana ini? Aku lagi di Nusa Dua, Syah. Aduh. Pantai. Menggiat, menggiat. Iya, apa kabar sih Awan Yuda? Ada di sini bisa ngobrol dia? Bisa, bisa. Coba Awan Yuda ada, ngobrol. Put, ada put. Aduh. Wan, gimana? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, gak sih? Put, yang banana flambe yeah. Itu kan cuman... yang banana... Apa sih? Kok jadi banana flambe? Apa dia bilang? Banana yang banana flambe. Oh. Ini mau nostalgia Ardan apa nostalgia kita sih? Oh iya iya, iya. Coba kita nostalgia Ardan dulu ya, Cha. Apa yang kamu remember yang teringat selalu dengan Ardan Radio? Yang teringat selalu adalah yaitu keceriaan, kemudahan. Pokoknya kalau misalnya dengar Ardan tuh emang langsung apa ya? Jiwa tuh enggak bisa tua sih, muda selalu. Kayak no beban gitu, hidup no beban-beban club, ya. Gue tuh inget banget ya ketika kita siaran live from, gue mah inget. Iya, iya. Muda, nggak apa? Inget, ngejar. Inget banget pas siaran live from, terus apa namanya? Inget ini dong, pas gue bawa mobil Ardan, coba ceritain kayak tentang muda, om. Kan udah supir, supir. Ja, aku nggak bisa nyetir, aku juga baru bisa nyetir, kata kita gitu. Gimana dong? Ya udah kamu aja yang bawa, dibawa aja ke si Putih teh. Nah di Dago yang depan ini tuh nggak? Bukan Cikapayang, depan Hotel Utari yang sekarang teh Hotel Moxie. Oh iya iya. Oh iya, Cikapayang Plaza Dago. Ya Plaza Dago kan ada putaran balik karena kita tuh siarannya di halte. Iya iya. Nah muterlah si Putih teh. Set. Mobil baru Putih teh, mobil baru baru dikasih sama mama bapaknya dia ulang tahun. Mobil baru tuh masih baru bener-bener baru. Baunya juga baru. Nah, pokoknya kursi belakangnya aku ingat masih dipalastikan. Nah, belok lah Putih teh, set belok sekaligus ada motor. Dia. Iya, mesinnya metong. Mesinnya metong, terus ketabrak ku motor, spionnya pecah. Aduh. Itu reks siaran. Demi siaran loh. Siaran. Kita kan siaran dulu live from jam 4 ya. Jam 4 dan nggak boleh telat ya kan. Iya dong. SP, ya terus kan? Udah pakai baju teh yang polo shirt ya Ardannya warna hitam. Terus udah gitu akhirnya berhasil sampai tempat siaran. Tapi selalu ya mus ya mau ada apapun begitu udah siaran udah on air kepemisahan muda mah lupa aja ya. Lupa ketawaan aja. Aja happy lupa aja. Gitu. Lupa aja walaupun pas pulang kamu nangis-nangis karena dimarahin mobil yang ditabrak. Kayaknya tuh emang udah paling ini ya, udah paling sering lihat gue nangis gak sih? Wah. Lu mau nangis mulu gue. Nih banyak tragedi tercipta. Kalau di sini kalau di sini tuh sekarang nah, sering nangis tuh kayak Vivi. Oh, kayak Vivi. Oh, gitu. Wah, si Awan mending ketawa-ketawa terus. Kenapa Awan seneng banget ya? Put, tapi enggak gini, ini yang harus perlu ditahu sama insan muda nih. Sebenarnya kenapa Ardan bisa ulang tahun sampai tanggal 30 April itu lo tau gak? Gimana coba ceritanya? Dia tahu. Iya, jadi si Ardan tuh tadinya kan Desember ya ulang tahunnya. Betul. Nah, terus tiba-tiba pas dilihat-lihat akte kelahiran gitu kan. Wow, radio juga ada akte lahir ya? Iya. Bener gak sih, Wan? Betul. Nah, ternyata itu 30 April, bener gak sih? Betul, jadi dulu konsepnya, bukan konsepnya, tapi Ardan tuh emang ulang tahunnya di aktenya tanggal 30 April. Dan itu tuh kampanye dibikin sama suami kamu. Iya, Ardan ganti gitu Ardan kan ganti. Dulu kita tuh
bikin campaign Ardan Ganti yang semua orang tuh emang gempar ya, yeah, Bandung ganti apa nih? Ganti apa nih? Kebanyakan orang bilang oh ganti logo, ganti apa gedung, ganti, ya, ganti penyiar lah, ganti apalah, alamat lah gitu kan. Yes. Terus si Rasmus ganti gender lah, Cina. Iya, itu mah emang cita-cita Cina. Tapi itu menurut gue itu isu yang paling keren banget sih sampai Ardan bisa ulang tahun sampai dengan sekarang 30 April tuh, ya itu isu yang dibikin sama Dinar dulu, Ardan Ganti sampai pelang pun ditutup di depan tuh Ardan Ganti sampai pas orang lewat dari bawah tuh asli gila Ardan ganti apa ya, ganti apa kamu itu yang menasional banget bener, itu. Sampai semua orang tuh pembicaraan banget kan ganti apa, kayak mungkin radio lain juga Ardan Ganti itu, ganti apa, dan kita yang apa ya konsisten dengan campaign itu gitu kan dengan segala macamnya sampai akhirnya bener lah, move ke April si ulang tahun lu. Ganti zodiak ya. Bener, ganti zodiaknya jadi Taurus ya. Iya, Taurus ke Aries-Ariesan, serem kan? Tapi serem banget Taurus ke Aries-Ariesan. Terus ya, aku tuh masih inget ya, waktu itu live roomnya kan sekarang mah sudah difasilitasi oleh PR. Jadi dulu tuh gue sempat sama si Putih ya. Nyari sendiri ya? Nyari sendiri. Jadi siaran datang ke kebut, ada teman enggak, ada teman gua di Setan Agung di Sentro. Sorry. Lagi di mana sih, Ca? Di Canggu ya? Di yang ya, aku sebenarnya nukang. Bangunan nih, tukang bangun. Iya kan ini, Caputnya lagi bangun resort ya di sana. Betul. Terus. Nah, terus habis gitu kita teh datang nih ke temannya Putih. Hey, apa? Kamu mau enggak kita kita on airin promoin syaratnya ngasih baju aja. Ngasih baju aja 5. Itu terus ke Ipam Evil. Oh iya, sama Ipam teh ya. Ipam itu didatengin sama kita sore-sore, gue inget banget terus Putih teh masuk ya. Terus Ca gimana Ca, cuma dikasih 2 baju. Ya udah enggak apa-apa Ca, yang penting kita dapat produk. Iya. Itu terjadi. Benar. Setuju. Gitu. Iya, itu seru banget sih, dan akhirnya ya yang penting kan kita mengamankan on air ya. Terus karena dulu emang sesantai itu ya di Bandung ya, kayak datang, kita mau siaran di sini boleh enggak gitu kan ya. Iya, boleh gitu. Terus sempat juga loh ini ngeriki beranak lambe Wan. Si Awannya kabur keluar pas benar dengan lift channel lift AFK. Gitu. Tapi Ca, di ulang tahun Ardan yang ke-32 ini pertanyaannya standar sana. Apa yang kamu harapkan? Apa ya? Enggak nyangka. Ya cerita-cerita apa ya, maksudnya yang kayak yang pengen lo kasih tahu ke insan muda Ardan bahwa 32 tahun ini tuh sangat tidak mudah gitu. Oh, gara-gara mudah sih. Mudahnya gimana sih, Pak? Saya tuh bingung, aku juga. Tidak mudah. Ya, 32 tahun berarti gini, kan kita di Ardan dari, ya maksudnya setengah umur Ardan gitu ya, kayaknya mengalami gitu ya. Iya, selayaknya gitu. Wow, kalau misalnya orang juga dengan tantangan dan rintangan yang ada juga pasti ada kan, nggak pernah mulus ya. Sampai sekarang akhirnya 32 tahun. Tapi senangnya itu emang konsistennya ya, dengan segala karakter yang Ardan kasih gitu kan. Dari mulai masuk sampai sekarang keluar masuk Cina. Nggak boleh di sana kontennya kayak gitu ya. Iya, enak Cina. Terus? Iya, jadi melihat Ardan tuh selalu sama feelnya gitu loh. Mungkin insan muda juga semoga gitu ya. Mau umur lo sekarang udah berapapun, siap ngelewat Ardan, terus denger nama Ardan Radio atau ngebaca di mana lah tulisan Ardan, perasaan yang muncul tuh selalu sama gitu kan, ya keluarga, ya hangat, ya masa muda, ya happy gitu kan, kebahagiaan, kebebasan, wow, gitu sih kalau gue. Terus cinta ya Cia, jangan lupa. Betul, cinta patah hati, jatuh cinta, dan yang lain-lain, cinta-cintaan yang lain, segitiga. Wow, cinta segitiga. Wow. Ca, atuh mending ingin diceritakan. Cari. Ya udah, cari doang aja aku mah. Caputi, terima kasih banyak ya. Yes, terima kasih, dan pasti sekali lagi lu selamat ulang tahun buat Adan Renew yang ke-32 tahun ya. Insan muda setia terus sama Ardan. Terus ya seperti yang udah lu bilang juga, wow ini serius gini. Semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan kepada insan muda ya, lewat lagu-lagu, lewat penyanyiannya juga gitu. Oke. Ketemu di Berawat tanggal 9 ya. Kita party fix. Wow. Fix. Langsung VIP ya. Salam buat semua ya, Mus. Ya, dadah.
Bye-bye. Aduh, sekali lagi. Hawa. Dinamik. Nah, salam buat Dinar ya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Nah, itulah insan muda ya. Maksudnya kalau di Arden itu memang ya, kita namanya juga satu rumah. Tidak jauh dari masalah, tidak jauh dari problematika yang ada, tidak jauh dari kata-kata berantem, kata-kata persahabatan lah, namanya bumbu-bumbu dan segala macamnya, termasuk cinta. Ketika dalam satu rumah ini ada yang jatuh cinta, kita walaupun mungkin peraturan di Ardan dulu itu nggak boleh pacaran sesama kru Ardan Radio gitu, dan yang pasti selalu ada yang pacaran diem-diem, selalu ada yang pacaran nggak ngomong-ngomong, tapi akhirnya terreveal juga semuanya. Nah, seperti itulah Ardan Radio, seperti rumah kalian, seperti pergaulan kalian, seperti tongkrongan kalian yang nggak jauh beda. Kita ini anak muda yang mencari jati dirinya siapa, yang senang having fun, yang senang bersenang-senang, ya kan, tapi tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Itulah Ardan Radio. Sedih aku. Nanti abis ini aku mau cerita tentang dua produser yang aku temuin di konsernya Saraswati. Sesaat lagi, info penting yang harus kamu dengerin. Liputan Mudik 2022 bersama Tokopedia. Biar perjalanan makin nyaman, jangan lupa untuk top up e-money di Tokopedia. Ada diskon hingga 15.000. Tokopedia, selalu ada, selalu bisa. Tokopedia. 105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ardan Turn Back Time, 32 tahun. Ardan Radio, 30 April 2022. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Ardan yang ke-32. Selamat ulang tahun Ardan Radio. Dan pastinya kamu bisa nikmatin nih lagu-lagu yang Cool and Lovely, yang Turn Back Time, sekaligus ditemenin sama ex Cool and Lovely announcer dari Ardan Radio. Tapi kalau sekarang kamu lagi ditemenin sama Adin, dan kamu lagi dengerin liputan Arus Mudik Lebaran 2022 bersama Tokopedia. Nah, sambil kamu dengerin nih keseruan dari Ardan Turn Back Time sekarang, Adin lagi ada di kawasan Merdeka. Kalau tadi Adin udah ngelaporin arus lalu lintas di kawasan Riau atau di jalan RM Marsadinata, sekarang waktunya Adin untuk melaporkan ada apa aja atau bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di jalan Merdeka. Tepatnya Adin sekarang berada di pertigaan taman dekat Pemkot nih, Insan Muda ya. Jadi Adin lagi melipir di sini bersama tim dari Ardan Radio dan melaporkan arus lalu lintasnya sekarang. Untuk perjalanan mengarah ke Jalan Merdeka terpantau padat karena melewati pusat perbelanjaan ya, banyak sekali di kiri kanannya, dan sepertinya orang-orang masih keluar untuk mencari bukaan, mungkin mencari baju lebaran dan sebagainya macamnya nih, Insan Muda. Nantinya juga akan ada banyak, sudah ada banyak sekali yang menawarkan penukaran pecahan uang untuk THR di sepanjang Jalan Merdeka nih. Pecahan uangnya beragam, mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000, Insan Muda. Dan sekarang juga kondisi cuaca sepertinya sudah mulai menggelap nih langitnya. Jadi mungkin buat kamu yang ingin berpergian menggunakan kendaraan roda 2, lebih baik menyiapkan jas hujan, Insan Muda, lalu juga menyiapkan jaket dan waspada akan adanya kemacetan di sore hari, mengingat hari ini mungkin digunakan sebagai hari terakhir untuk berbuka puasa bersama teman-teman atau keluarga di luar rumah nih, Insan Muda. Selanjutnya, seperti biasa, jika kamu ingin melakukan perjalanan mudik, Adin pengen ngingetin untuk kamu untuk selalu mengecek kendaraannya, persediaan makanan dan obat-obatan, dan pastinya kalau lelah, diharapkan untuk menuju ke rest area terdekat untuk beristirahat terlebih dahulu dan menikmati beberapa fasilitas yang ada di posko yang ada di beberapa rest area terdekat pastinya. Jangan lupa cek arus lalu lintasnya nih, Insan Muda. Kalau kamu ingin mudik, cek di Google Maps, karena Google Maps sekarang sudah mengikuti strategi diskresi dari kepolisian. Jadi kalau misalnya merah dan disarankan untuk menggunakan jalur lain, silakan menggunakan jalur lain, karena Google Maps sekali lagi sudah mengikuti strategi diskresi dari kepolisian. Dan sekarang Adin sedang berdiri nih, Insan Muda, dan sudah mulai turun hujan ya. Jadi sepertinya sekarang Adin akan mengembalikan lagi ke studio Cipaganti 159. Akan lanjut lagi nanti Adin di sore hari itu melaporkan arus lalu lintas dari kawasan Asia Afrika. Jadi buat kamu yang membutuhkan informasi tentang arus mudik, pastinya kamu
studio. Adin yang akan balik lagi, tapi kalau sekarang Adin akan balikin ke studio Cipaganti 159 R dan turn back time. Stay cool and lovely. Lebarannya sudah tiba. Liputan Mudik 2022 persembahan Tokopedia. Biar makin seru, kita pantun dulu yuk. Pergi mudik lewat Cipali, keluarnya di Sukaraja. Jangan lupa isi e-money, top up-nya di Tokopedia. Caranya gampang banget, tinggal ketik e-money di kolom pencarian Tokopedia. Pilih nominal dan masukin kode promo Radio Seru buat dapetin diskon sampai 15.000. Baru aja dengerin Liputan Mudik 2022 bersama Tokopedia. Semoga selamat sampai tujuan ya. Pastikan e-money tersedia dengan top up di Tokopedia. Ada diskon sampai 15.000 loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Tokopedia, selalu ada, selalu bisa. Tokopedia. Dengerin 105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. 32 tahun dengerin Ardan ya, harus belanja ya. Di depan aku ada Aurel ya yang sedang main HP. Tuh mendingnya sombongnya, aduh siaran bahagia lama letikannya segede kiu. Sekarang mah udah siaran, siaran apa kamu? Man, aduh, menikudu hurung mic-nya. Siaran apa? Tuhan, aku siaran Konci bersama Dikir dan... Terus Live From dan Dr. Feel Good Make You Feeling Good. Oh. Program kamu kan dulu? Iya, dulu. Bacain zodiak ya? Mm-mm. Sama ramalan binatang. Astaga, Firullah. Bukan dong. Ini aku mau nelfon nih bestie aku, tapi bestie aku lagi di jalan. Ini ada bestie aku juga yang mengirimkan voice ya. Voice aku apa itu? Putarkan, meni. Eh, meni Dikir dan ya, meni mendengarkan mana katanya ulang tahun, tapi pada pergi. Oh, iya, mana? Pada kemana ini teh atau meni? Ah, meni gele. Ya udah, insan muda abis ini kita mau menyambut. Abang-abangan aku, Ce, di Ardan dari zaman dulu sampai sekarang, dan juga AA aku, akang-akang aku yang akan siaran Ardan Jam. I love this jam. Sebenarnya aku mau nelfon bestie aku, cuma bestie aku lagi di jalan gitu, tapi dia gak bisa angkat telepon kayaknya. Tapi nanti dicoba ya setelah lagu yang satu ini. Ardan Turn Back Time. Halo, saya Mo Sidik. Hai insan muda, Aki Go Christmas. Hai insan muda, gue Jan Peter lagi. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat Ardan yang ke-32. I wish Ardan never stop airing. Like me, never stop flying. Happy birthday. Happy birthday. Radio present. Present. Ardan Turn Back Time. 30 April 2022, mulai dari jam 5 pagi. Kamu bakalan dengerin siaran dari at Cool and Lovely announcer Ardan Radio dari tahun ke tahunnya. Ada penyiar Ardan School di tahun 2012. Ada Austin dan Gege, Rasmus, Banyu dan Galang, dan juga DJ Arimo Sidik.
Gak cuma itu, bakalan ada live performance dari Juicy Lucy, Siva Magnolia, Feby Islami, dan Dimas and Friends. Semuanya bisa kamu dengerin di 105,9 FM Ardian Radio atau streaming di www.ardianradio.com. This event supported by Nituti Cookies, Goofy, Glue Worldwide, Kartika Katri, Aragon Trans, Footstep Footwear, dan Ardian Hotel. Ardian Turnback Time. 32 tahun dengerin Ardan harus bahagia. FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. 32 tahun dengerin Ardan harus balanja ya. Bagi ya. Nah, man. Lagi lagi di Hegar mana? Hebat. Gede. Dan kita akan tetring. Kita akan garing. Kinek. Ucing naon, ucing naon sukuna. Eh, bed naon bedana ucing jeung ucring. Mun ucing sukuna opat, mun ucing sukuna oprat. Eta. Pelawak, pelawak naon? Office kumis. Office kumis na eta we terus makan kumagen terus makanan apa yang disukain kuda? Makanan yang disukain kuda. Ketoprak, 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 ketoprak. Ketoprak deh, geus 8. Kan orang geus iya, geus 8 tahun. Sarjana Universitas Komedi Nevada. Iya, jurusan tetring. Gimana Kak Dimas kabarnya menih? Ya sekarang. Kini to be Nik. Lu produser Hegar mana? Hegar mana Kinantuba. Kalian teh gelut wae dulu teh. Sok gelut wae. Jadi Insan Muda Rasus ini tipikal ya. Baca adlibs teh adalah membaca. Ya. Pasti itu satu. Terus yang kedua adalah sok pohon naik. Tiba-tiba ada tatudunu tatet. Nah, Arden beat 2. Geus eueuh, urang. Geus eueuh dendangan. Geus ganti ya. Geus ganti. Gimana tuh Kang Dimas ini kabarnya meninya? Meni tomong-tomong. Meni enak mah. Mas Rasmita Jamila. Di angkot wae. Hari ini Ari akan berjalan-jalan. Eh, tegas hati sana. Kamu sekarang di mana sih? Sekarang berarti di iya. Bali, Wing, Wing Hollywood. Bali berarti ya, Bali. Berarti yang di Bali. Iya, yang di Bali. Berarti kalau nanti ke Bali main-main ketemu kamu sama Peter ya berarti. Iya, di sana. Ada siapa lagi penyiar di Bali berarti? Putih. Oh, baru pindah. Ya, terus Putih pindah, dia mah lagi mau bikin kantor. Terus siapa sadenya? Ayo sih penyiar radio Bi. Apa Arifin? Pak Arifin. Pak Arifin kok emang di Bali, Bali. Ya. Lagi di Bali. Lagi di Bali emang. Kok sehat kok? Kok sehat kok. Udah datang. Abis ini ada ngejam. Ada ngejam alop. Ada kamu enggak siaran? Saya kan yang ini bintang tamu. Di Masta N. Wah, jadul. Tapi bagaimana calana urang bisa leleungitan teuing kamarana Kimi Elto. You mewa Ima. Lebih tinggi lagi Ima. Eta agar mana tehnya boga eta. Ada ngejam. I love the jam. Kenapa DNF? Karena si DNF teh lahir di Ardan. Oh. Pas buka puasa bersama. Oh iya bener tahun sebenarnya. Oh jadul pisan itu teh. Dan oh, personilnya okay, teh masih banyak. Nah mumpeng, salah satunya kamu. Iya mempeng iya tilu. Iya ayah Dimas urang telepon besti kita satu lagi. Wah. Coba telepon dulu ya, dipakai dulu ini kita ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol sih. Sibuk bisa. Sibuk bisa nih, Mas. Kurang kita jarang papangin kan makan siang hungkul. Wah, itu puasa atuh. Kumaha sih? Makan siang hungkul itu puasa. Kan, orang puasa. Oh, kan, puasa. Kan, oh iya benar. Orang ngabaturan es teh manis. Dah, nya. Udah nyambung? Coba, udah tersambung? Sudah tersambung dengan? Belum. Oh, belum. Ah, nyobar tethering. Halo. Iya, coba. Halo. 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 Hai, woi. Yes. Wah, sehat, Wak? Siapa nih? Sehat, Wak? Sehat. Sehat. John Peter Lucky is in the house. Sukaholic, ladies and gentlemen. Put your hands up in the air. And ladies and gentlemen, ini juga barengan sama Kinan Tuba juga di sini, produsernya Sukaholic. Nah, ini udah pada ngumpul nih. Halo, Bang, di mana, Bang? Maskernya Pak. Di bandara. Aduh. Woy, mau ke mana? Salah. Ya kan. Elon Musk nih, beda. Elon Musk. Fly high. Wah, fly high. Fly high India 2013 siaran di atas tower. Woi. Yes, itu benar. Di atas tower. Jadi sibuk nih hari ini. Ya, lumayan. Gimana Rasmus?
Apa? Mau resign langsung. Aduh. Pit, sehat Pit. Sehat alhamdulillah, brother. Weis. Gimana ini nih? Coba dong kalian nih cerita dulu dong. Kan dalam membangun Arda nih sampai umur 31 berarti. 31 tahun sebagai program manager Ardan dan sebagai program supervisor Ardan, cerita dulu dong pengalamannya, Bang. Banyak lah pengalamannya, mah Rasmus juga tahu lah. Rasmus juga pernah jadi program supervisor juga kan selama itu kan. Ya. Jadi gimana nih? Apa yang bikin selalu teringat dengan Ardan tuh apanya? Feels like home-nya. Gazebo. Feels like home. Jadi kalau kayak kita merasa kalau Arden itu rumah kita kan, artinya kan kita bisa bebas mau ngapain aja di rumah kita, mau bikin apa di rumah kita, dan dan itu yang bikin gua apa namanya susah nemuin lagi ya, karena di Arden lah kayaknya tempat atau media yang ngebebasin kita untuk berkarya gitu loh. Jadi jatuhnya nggak ada border, nggak ada hal. Jadi kita bisa coba apapun, kalau misalnya bagus diterusin, kalau jelek jangan diulangin, udah gitu doang kan. Yo iya gitu lah, itu yang selalu kita jadiin prinsip di Arden sampai dengan di apa namanya, kalau orang nanya nih kita nih misalnya nih di Mas, di Terasmus gitu ya, DPR fun project ya kan, Taruna Bakti, produsernya juga Kinan, pasti ditanya aduh lupa gitu, karena kita emang saking banyak nih. Jadi kalau dibilang kanvas putih yang udah berwarna di sana tuh banyak banget gitu loh. Selalu ya filosofisnya tuh ya. Filosofis, never ancol. Never stop flying. Dimas udah naik gaji belum di sana, Mas? Enggak perlu ya, Dimas udah bisa ngegaji sekarang. Ya gitu aja, Pak. Dengar-dengar Pak Dimas udah mobilnya udah beda nih kayaknya. Waduh. Ngalah-ngalahin owner nih. Wah, gosip-gosip itu, Pak. Gosip. Lihat mobil tuh sampai kemana-mana ya, itu cerita itu ya. Iya. Padahal kan gue cuma bawa ini. Entah apa. Mercy. Tapi yang gede banget tuh, yang banyak ada 8. Bus Damri. Iya. Tetap lebih mahal dong daripada yang lain. Oke, Peter, Bang Peter nih. Apa? Apaan tuh bang? Oh iya benar. Ini konten apaan tuh bang? Gitu. Tapi ini ya, aduh sorry banget, Isar Muda bisa nggak kesana soalnya. Apa namanya, iya gak bisa siaran di Ardan sekarang. Banyak sekarang kita soalnya baru aja pindah kerja, jadi posisinya juga lumayan ngeri untuk ngurusin pre-opening satu tempat gede di Bali. Jadi kayak lumayan pusing lah palanya gitu loh. Waduh, party terus nih kayaknya nih. Tapi nanti ditunggu loh teman-teman. Kok gak pernah liburan lagi ya? Pak, nih itu belum Pak. Sudah ada pengajuannya belum di ACC, as you know that. Iyalah, aduh, harus diusahakan dong Pak Dimas. Iya, nanti makan nasi apa tadi Bali itu namanya, nasi jinggo, nasi kucing betutu ya, gitu-gitu ya. Udah lama pisah nih ke Bali ya, sama nasi campur itu ya. Dorok-dok masih campur dorok-dok. Berarti tapi belum, masih DJ-DJ masih gak? Di Bali sana? Di Bali sih private-private gitu lah. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak akan gabung ke regular gitu ya. Dulu aja private-private gitu sih sebenarnya mah lebih enak ya. Jadi liatin bule-bule pada joget yang aneh-aneh. Lagu-lagunya juga udah beda kali ya sekarang mah. Lagu bilangnya apa? All I Need. Lagunya Is A Love Tonight. Kira-kira telat gak tadi Pak Dimas itu? Dia tuh kalau telat mah. Enggak sih, alhamdulillah telat. Cuma dead air iya. Udah pasti. Tetap. Gak berubah. Tetap berubah sih ya, Pak. Pit, sehat-sehat selalu. Sukses terus buat semuanya ya, Peter ya. Ada. Salam buat. Wish. Ini. Ada Vivi. Hai, Bang. Bang, apa kabar? Vivi. Iya, ada aku. Vivi. Bang, enggak lagi ribut sama produsernya ini. Oh. Enggak dong, Bang. Tidak, Bang. Di Jakarta enggak? Jakarta. Lagi di Tangerang, beda sama Jakarta, tetangganya. Ya udah. Nanti ketemu ya.
Iya dong, katanya pindah ya ke Jakarta ya. Ini udah on air belum sih, masih on air? Masih on air. Masih on air, Pak. Nanti Vivi bawa Noah ke tempat Abang. Aduh. Kok kamu tahu sih, Nan? Ya udah, enggak usah ribut di sini ya. Apa ini kok jadi rumah tangga ini? Dan Peter lagi. Ini kenapa rumah tangga? Wish-nya apa nih buat 32 tahun Arden? Iya. Wish-nya itu sih memang jadiin selalu Arden jadi tempat yang bikin anak-anak muda itu bebas untuk berkarya, untuk membuktikan, untuk membuktikan bahwa apa yang dibuat itu semuanya positif dan harus haus akan prestasi. Yes, betul. Wow. Gue setuju kalau misalnya Arda itu emang rumah, dan kalau di rumah kita kan bebas sih mau ngapa-ngapain gitu, nggak ada border, kita bikin ini itu segala macam. Betul banget. Oke. Okay. Jangan lupa ya, haus akan prestasi, karena Arden dari dulu prestasinya banyak, jadi jangan sampai kenyang, haus terus, sama prestasi, jangan sama narkoba ya. Ngeri, emang. Betul. Ya kan kita udah dapat penghargaan dari BNN, kantor kita anti narkoba dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Betul, sering datang ke sini ya. Betul. Wah, hebat sekali ya kamu ya. Betul, ya. Terakhir dong, motonya Jan Peter Laki ini apa? Sekarang ini kan ada kelihatan tuh hashtag-hashtag tuh. Iya. Hidup ini indah. Oh iya, itu. Sama satu lagi ada Never Stop Flying. Oh. Yeay, terima kasih Peter. Jan Peter Laki, bye. Okay. Wow, betul. Itu hidup ini, itu indah, itu di YouTube-nya dia. YouTube-nya dia. Sama sekarang Never Stop Flying. Iya. Lu apa? Hah? Lu apa? Iya, Bray. Salah satu hal yang bikin aku bertahan di Arden itu adalah perlakuan dari teman-teman Arden, khususnya ya kru-kru pria, ke aku tuh sangat menyayangi gitu. Kadang saking menyayanginya sempat dikadal-kadalin juga gitu, kayak dianggap adek tapi diajak-ajak yang enggak bener. Enggak gitu. Karena kami pencinta mamalia memang. Jadi gitu. Reptil juga pencinta. Jadi mencintaimu seperti mencintai kadal. Mencintai mamalia. Ah bukan dong. Mamalia. Ada mama di kantongku. Hei, sejak kapan kamu? Eh, dong. Oh, ya, namanya. Penyiar aja. Hei, bukan TV ini, bukan TV. Ini adalah di depan aku tuh ada ini gitulah. Ada cowok-cowok yang udah pernah sama aku. Pernah di produserin maksudnya. Oh, ya. Tapi kita mah ada barbu kalau rasa sama aku. Di Facebook ada barbuk kita. Iya. Ada. Ini masih ada. Serius. Ini masih ada. Gua enggak ada suaranya. Kok dia ada? Mana? Nah, ini baru ada. Yang enggak ada karir lu di radio. Yes. Mane. Yes, gua enggak nyangka lu. Apa? Lu sifat yang lama masih ada. Mana? Mic gua dong. Ada. Ini pusingnya buat apa ya? Bukan. Itu deh. Gua enggak tahu ini foto. Ada lupa. Rasmus, insan muda, tahu enggak? Gua kayak mimpi. Enggak, sorry gua mah masih analog dulu. Oh, masih analog. Oh iya. Nih itu, Mus, masih ada kan? Oh iya, ada. Nanti. Oh, itu enggak seberapa itu. Masih disimpan gitu sih. Seberapa itu? Masih ada yang lain ya? Masih ada. Tunjukin yang masih ada. Lang, tunjukin yang gua malu. Ayo, Mus. Gila ini, kita enggak cowok-cowok ini, kita mau ngapain sih? Eh insan muda, gue Banyu, dan gue akhirnya bisa balik lagi di Arden Turn Back Time. Gila, gue mimpi apa bisa siaran sama Dias dan juga Galang, juga Mumus. Iya, benar banget. Mumus satu, juga salah satu di Arden Ngejam juga, Sabtu itu waktu itu ya. Iya, salah tujuh. Sabtu itu. Bapak-bapak sekalian. Enak aja. Kok bapak-bapak sih? Kalau on air ini gak boleh bapak-bapak. Gak boleh bapak-bapak ya. Om. I'm still single on the air. Kenapa Galang itu gak berwibawa gitu, mentang-mentang udah kerja di pemerintah. Siapa sih Galang? Sekretaris. Gorontalo. Kayak lah, sebenernya kalau tektokannya berapa lama sih, Mas? Ya udah kalau begitu ya, aku pamit dulu. Panjang cenah bukna. Nges buku poni. Panjang. Pokoknya habis ini ditemenin sama cowok-cowok ini, ada terus ada Banyu Banel, sama ada Adik Galang. Adik. Kenapa tuh selalu mini? Kayak
enak ya, kira. Maaf mau nanya, kamu iPhone apa manusia? Oh, oh ngetik. Ini maaf ya, mas. Gak lagi ya. Di keren ya, si Rasus gak hilang ya. Masih keren gitu ya. Iya, keren peng. Pony, ah bener. Ya udah kalau gitu harus siap pamit ya. Stay cool and lovely insan muda. Sampai ketemu lagi. Mengirahat ya Rangga. Kok dia belum lupa sih? Iya, iya sampai keren jangan ya? Lupa pokoknya. Kenapa dia masih hafal? Selalu sehat, selalu ceria, selalu bahagia. Dan jangan lupa never stop flying. Main-main ke Hollywood.